Hai teman-teman, semuanya baik-baik saja dan sangat normal. Tapi sebaiknya kalian kembali beberapa jam lagi tanpa alasan jelas. Oke, dah. Stephen, kami akan membantumu. Aku tak bisa beritahu Pearl perasaanku karena dia akan menyalahkan diri sendiri. Apa? Aku tidak tahu kenapa dia bicara begitu. Keluarlah. Keren. Para permata tak memerlukan aku. Kukira aku bisa bicara denganmu. Diamlah kau! Hentikan! Kenapa dia bisa begitu kuat? Karena kaktus tanaman paling tangguh di bumi. Menyerahlah, kau itu tidak akan bisa menang. Aku tak mau diceramahi panjang lebar oleh Garnet. Serangan licik. Aku muak dengan Emmatis, seakan-akan dia lebih dewasa sekarang. Kenapa setiap ucapannya begitu spesifik sekali? Dia mengulang ucapanku. Dia mengulang semua yang kukatakan padanya. Dia meniruku. Itu dia. Teman-teman, mundur. Aku punya ide. Stephen Kaktus, sekarang dengarkan ini. Maaf karena perlakuan burukku. Aku tahu kau tak mau menyakiti siapapun. Kau hanya belajar dari panutanmu satu-satunya. Aku. Seharusnya aku memberimu lebih banyak kasih sayang dan kebaikan. Jadi, siapa yang mau pelukan? Mau pelukan. Lihat! Maafkan aku. Oke. Ayolah, teman besar. Bagaimana kalau aku membawamu pulang? Tidak. Tunggu, kau mau kemana? Tolong jangan pergi. Aku akan perbaiki kubahnya untukmu. Hei, kawan. Apa ada yang perlu kau bicarakan? Aku sudah cukup bicara.